Nanti kita cari sungai ya. Ayo pergi minum itu. Kisana, minta niranya buat cucu saya. Sudah. Enak yuk airnya, manis. Terima kasih Kisana. Eh, bayar dulu Nek. Tadi kan saya bilang minta. Minta itu tidak bayar. Loh, mana ada minta. Di sini apa saja harus bayar. Kalau harus bayar, saya tidak minta. Saya minta karena saya tidak bisa bayar. Saya tidak bisa bayar karena tidak punya kepeng. Ngawur kamu. Hei nenek tua, apakah orang itu? Lelaki alaman, wong cuma dikepret sedikit saja. Teriak-teriaknya kayak diseruduk kerbau. Dia minum nira saya, tapi tidak mau bayar. Saya sudah bilang tidak punya kepeng. Terserah, kalian mau apa? Nenek bisa dipenjara. Boleh, kalau semangkok nira itu bisa memenjarakan saya senang. Ini masalah hukum, Nek. Peraturan, bukan masalah jumlah, tapi masalah hak orang yang diperkosa orang lain. Berapa yang harus dibayar nenek itu? Kebetulan aku sedang bingung mencari rumahmu, Uni. Mana Kamandanu? Ada. Ayo, ini pasti Ayu Wandira. Sudah besar kamu, Nak. Nih, uang nira yang telah diminum anakku. Ambil saja semua. Hei, lain kali kalau orang ngomong dengerin. Kalau bilang minta, jangan dikasih tahu. Panji, kamu sudah ditunggu sama orang yang sangat merindukan kamu. Coba tebak sendiri. Nini. Panji. Ayu, Panji kangen sekali sama Ayu. Bang, kalau kangen, kenapa Kakang Panji tidak pernah datang ke Randu Wadon? Rencananya, pekan depan, Kakangmu dan Bapak mau mengunjungimu ke Randu Wadon. Kata Biung, Bapak sedang mencari Biung Mesin. Sudah ketemu? Mesin! Mesin. Mesin. Maaf, Kisanak memanggil siapa? Kamu Mesin kan? Rupanya Kisanak keliru. Nama saya Nyai Paricara dan ini suami saya, Ki Jamparing. Maaf Kisanak, kami tidak bisa lama-lama. Ada urusan yang sangat penting. Ayo. Belum ketemu, Nak. Ayo Panji, Kamandanu dan Kausakawuni, kita sama-sama merayakan pertemuan ini yuk. Ayo, Nak. Bibi, bawa semua pepes ikannya ya.
juga sambal dan lalap petenya. Ya, Gusti. Sampai sekarang, Tabib Kedaton belum menemukan penyakit Gusti Prabu. Tapi, sejak tubuh beliau amruk di Kebutren, sampai sekarang, belum juga siuman. Apa tidak sebaiknya kita menyebar orang untuk mencari tabib lain, barangkali dengan woro-woro? Kita tunggu. Kalau sampai besok pagi Gusti Prabu belum juga siuman, maka kita perlu membuat woro-woro. Tapi saya wanti-wanti Mpu Elam, sebagai rakrian kanuruhan yang bertanggung jawab mengatur rumah tangga Kedaton, supaya selalu memberitahu saya atau rakrian Tumenggung Puwahana siapapun tabib yang mau mengobati Gusti Prabu, untuk menjaga kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Baik, Kakang Pati. Gusti Prabu sakit keras, sampai sekarang masih pingsan. Dari mana Adi tahu? Tadi kami berkumpul di rumah Pati Nambi. Kenapa aku tidak diberitahu? Pertemuannya sangat mendadak. Nambi selalu menyisihkan aku. Itu tidak penting, Kakang. Ada berita yang lebih bagus dari itu. Kalau sampai besok Gusti Prabu masih belum sadar, akan ada woro-woro mencari tabib untuk menyembuhkan Gusti Prabu. Lalu apa bagusnya berita itu buat aku? Loh, apa tabib muda, anak angkat Kakang sudah pergi? Ya. Besok pagi-pagi saya akan menghadap Gusti Tribuaneswari. Saya takut, Gusti. Ilmu saya masih rendah. Kakak angkat saya jauh lebih pandai. Saya sanggup untuk memanggilnya kalau diperlukan, Gusti. Jangan takut. Dicoba saja dulu. Nanti kalau kamu tidak mampu, baru panggil kakakmu, ya? Besar dari hatimu, kamu pasti bisa. Bangun, anakku. Silahkan kamu mulai. Ada pembengkakan pada otak Gusti Prabu. Mungkin ada luka atau sesuatu yang mengganggu. Hamba tidak mempunyai obat untuk itu, tapi hamba bisa mengusahakannya. Mungkin kakak seperguruan hamba masih menyimpan peninggalan dari mendiang guru hamba.
Apakah penyakit itu sangat berbahaya? Kalau tidak segera diobati, bisa membuat Gusti Prabu kehilangan kesadaran untuk selama-lamanya. Kamu yakin Gusti Prabu bisa disembuhkan, Tanca? Mudah-mudahan obat Bapak Uang masih ada. Obat itu katanya bikinan Bapak Uang semasa masih di Kitai Nagari. Tapi sayang, saya tidak bisa membaca tulisan Bapak Uang. Kalau bisa, pasti saya mampu meramunya. Tapi kakak angkat saya bisa membacanya. Sebaiknya mulai malam ini penjagaan di sekitar Kedaton diperketat. Rakyat Demung kalau bisa membentuk pasukan Bayangkari Raja. Barangkali pertemuan nanti memang akan membicarakan masalah keamanan Kedaton. Kakame. Tanca. Kakame. Ayo sini, duduklah. Bagaimana kabarmu? Kok semakin gembuk, Tanca? Sudah jadi tabib terkenal ya? Selama ini saya bekerja mengobati keluarga Tuan Halayuda kalau ada yang sakit, Kakame. Belum ada kesempatan untuk mengobati penduduk. Lama-lama, orang juga akan tahu, Tanca. Kemanjuran seorang tabib itu seperti wangi bunga yang memiliki daya tarik kepada kumbang maupun kepada kupu-kupu. Benar kan? Kenapa? Kau seperti sedang sedih, Tanca? Sebenarnya kesempatan menjadi tabib Kedaton, seperti yang Kakame bilang dulu sebelum saya bekerja pada Tuan Halayuda, sudah di pelupuk mata. Maksudmu? Saat ini Baginda sedang sakit keras. Bahkan beliau belum juga sadar dari pingsannya. Saya yakin ada peradangan pada otak. Barangkali dulu pernah terkena benturan keras. Tapi saya tidak punya ramuan untuk mengembalikan daya ingat. Kalau tidak salah, Bapak Wong mempunyai ramuan obat yang diramu pada masa Bapak Wong masih di Kitai Nagari. Iya, saya pernah melihatnya. Kalau tidak salah tinggal satu. Dan ramuan obat itu terbungkus oleh lilin. Tapi obat itu tidak boleh sembarangan diminumkan, bahaya. Tolong saya, Kakame. Apa yang harus kulakukan? Setahu saya, obat itu saja belum tentu bisa, Tanca. Kita harus melihat apakah tubuh Sang Prabu tahan terhadap kandungan obat Bapak itu. Karena kalau saya tidak salah, Bapak Om pernah berkata obat itu sangat keras. Itu sebabnya saya minta tolong, Kakame. Sebenarnya, ada catatan obat pada buku Bapak Wong. Tapi saya tidak bisa membacanya. Kakak bisa kan? Lalu? Kakame ikut ke Majapahit untuk memeriksa Gusti Prabu. Lalu membuat ramuan obatnya. Bagaimana, Kakame? Ayo, Kak. Tanca. Maaf, Nyai. Mari, Nyai. Ratanja, cepat sekali kamu pulang. Bagaimana? Ini kakak angkat saya, Nyai Paricara. Untung obatnya masih ada. Tapi Nyai Paricara harus memeriksa dulu keadaan Gusti Prabu. Tidak apa-apa. Semua urusan penyembuhan Gusti Prabu sudah menjadi tanggung jawab saya. Silakan, Nyai. Nyai, kamar buat tamu kita sudah disiapkan. Sudah, Kakang.
Silakan Nyai istirahat dulu. Terima kasih Nyai. Mungkin nanti malam kita baru ke dalam keputren. Semua masih rabaan. Saya malah lebih setuju pendapat Ratanca. Ratanca? Menurut anak itu, Gusti Prabu menderita luka di dalam otaknya. Kata Kakang Nambi, setelah diminumi obat dari Ratanca, wajah Gusti Prabu tidak pucat lagi. Itu kenapa para tabib juga dan Acarya Ginantaka mengira Gusti Prabu dalam keadaan semedi. Padahal sebelum diminumi obat itu, seluruh tubuh Gusti Prabu seperti kapas. Kalau begitu ada harapan untuk sembuh. Kata Kakang Nambi, secara jujur Tanca tidak menyanggupi. Tapi dia mau mendatangkan kakak seperguruannya yang lebih banyak menyerap ilmu dari tabib Cina itu. Kalau didandani begini kan pantas masuk ke dalam kedaton, Kakang. Ternyata Nyai cantik sekali. Bisa-bisa ada pejabat negeri yang kecantol. Hati-hati, Nini. Terus terang, Nini memang cantik. Tapi kecantikan bisa membawa petaka kalau tidak hati-hati. Terima kasih, Nyai. Sekarang kita bisa berangkat, Tuan. Oh iya, kita sudah ditunggu. Mari. Kakak angkatmu, Tanca? Iya, Gusti Ratu. Cantik sekali. Obat ramuanmu cukup bagus, Tanca. Tampaknya Kanda Prabu sudah semakin segar. Cuma memang belum sadar. Maaf, Gusti Dewi. Apa boleh dimulai? Silakan. Kami memang sudah menunggu kamu, Nini. Siapa namamu, Ndu? Nama hamba Nyai Paricara, Gusti. Silakan. Gusti Ratu, kami memerlukan air dan mangkok. Sudah kami sediakan, Ratanca. Itu? Iya. Ini tolong diminumkan. Thank you.
sebentar lagi Gusti Prabu akan siuman. Ajak terus beliau bicara supaya ingatannya terus bekerja. Dan obat ini hanya untuk satu pekan, Gusti. Tolong minumkan pagi dan malam. Jangan lupa. Di mana kamu menginap, Mimi? Ah, hamba menginap bersama adik angkat hamba, Gusti Ratu, di rumah Tuan Halayuda. Oh, syukurlah. Terima kasih. Nyai. Tuan, ada apa? Kelihatannya Gusti Prabu memerlukan perawatan Nyai lebih lama. Maaf Tuan, saya hanya membantu Tanca. Sesudah Baginda Prabu sadar, Tanca akan bisa meneruskan pengobatan. Saya sudah memberitahu Tanca apa yang harus dia lakukan, Tuan. Tapi lebih baik Nyai sendiri yang melakukan pengobatan itu. Sekali lagi maaf Tuan, saya punya tanggung jawab yang lebih besar di Pasuruan 1. Di sana tak ada tabib, sementara kesehatan penduduk di sana sangat buruk. Jangan bodoh, Nyai. Semua orang menginginkan dekat dengan lingkungan Kedaton. Saya mendapat pesan dari guru saya untuk selalu dekat dan menolong rakyat kecil, Tuan. Gurumu benar. Ah, sebab dia tahu Gusti Prabu tidak mungkin sakit setiap hari. Jelasnya, Nini bisa mengabdi sebagai tabib Kedaton. Sementara, Nini pun bisa menolong rakyat bila mereka membutuhkan. Ada satu hal yang tidak pernah Tuan perhitungkan. Orang bisa lupa diri, Tuan, kalau bergelimang kesenangan. Dan kehidupan di lingkungan Kedaton pastilah bergelimang kesenangan. Saya tidak mau itu, Tuan. Maaf, saya mau istirahat. Nyai. Bunda Ratu, dia... Ada apa, Parni? Kenapa kau menangis? Pasar, mau beli jahe. Nanti kamu main ya. Adik saya mau kenalan sama kamu. Iya. Itu teman kakak namanya Tanca. Iya, orangnya baik. Bisa mengobati orang sakit. Oh. Kakak Mesin mau kemana? Tanca, sekali lagi kau sebut nama asliku, kita akan kuakui sebagai adik. Maaf Nyai, maaf. Tapi Nyai mau kemana? Saya kemari disuruh Tuan Halayuda menanyakan jawaban Nyai tentang lamaran. Jawabanku adalah tidak. Nyai, di sini Nyai akan mendapatkan kesenangan. Saya dengar Gusti Prabu sudah sembuh. Dan Nyai akan diangkat sebagai tabib Kedaton. Dan kalau Nyai mau menjadi istri Tuan Halayuda, Nyai akan diangkat sebagai bangsawan. Tanca, sekarang kau benar-benar sudah berubah. Rupanya makanan enak dan kepeng yang banyak telah membuat kau lupa diri, lupa pada... Masalahnya Nyai, masalahnya saya sudah menyanggupi permintaan Tuan Halayuda untuk bisa membujuk Nyai. Tanca,
Hatimu jahat sekali. Jadi kau mau jual kakakmu untuk kesenanganmu sendiri? Tega kau melihat kakakmu menjadi istri lelaki buaya seperti tuanmu itu. Maafkan saya, Nyai. Saya tidak mau Nyai memutuskan persaudaraan. Saya sudah sebatang kara, Nyai. Saya hanya mempunyai Nyai setelah Bapak Wong meninggal. Baik. Kalau begitu katakan saja pada Tuan Halayuda bahwa saya tak mau jadi istrinya. Saya tak mau menyakiti hati istri Tuan Halayuda. Kalau dia marah, lebih baik kau pulang. Saya yakin dia akan bersedia, Gusti. Karena kalau tidak ada halangan, saya akan menyunting Nyai Paricara menjadi istri saya. Pintar juga kau merayu wanita, Halayuda. Nyai Paricara itu kakak anak angkat saya, Gusti. Seperti adiknya, dia pun menyerahkan dirinya untuk mengabdi pada saya. Biar bagaimanapun, dia harus menerima penghargaan dari saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak dia tolong. Begitu juga anak angkatmu. Saja Kakang Tong Bajil masih hidup, mungkin nasibku tidak akan blangsak seperti ini. Pendekar syair berdarah yang aku kira bisa menggantikan Kakang Bajil hanya asik dengan dendam pribadinya. Entah di mana sekarang dia. Saya takut Tuan Halayuda pasti akan marah besar karena kakak mesin, Nyai Paricara tidak mau dijadikan istri beliau. Tadi kamu menyebut nama Mei. Saya tidak pernah menyebut nama itu, Panji. Mungkin kamu salah dengar, Panji. Nyai Paricara itu kakak angkat saya. Dia lebih senang tinggal di desa Pasuruan Satu. Dia merasa lebih bermanfaat untuk menolong rakyat miskin daripada mengabdi di istana. Bagaimana pendapatmu, Panji? Nyai Paricara menyuruh saya pulang ke desa kalau dimarahi Tuan Halayuda. Tapi terus terang, saya mulai betah hidup di Kota Raja. Kamu bilang saja terus terang bahwa kakakmu lebih milih tinggal di desa. Dan kamu tidak bisa memaksa dia. Bagaimana kalau saya bohongi Tuan Halayuda bahwa Nyai Paricara itu sebenarnya seorang biksuni yang tidak pernah memikirkan untuk kawin? Kurang ajar. Aku sudah mengatakan kepada Gusti Prabu bahwa Paricara akan menjadi istriku. Kenapa dia tidak bilang langsung padaku? Saya kurang tahu, Tuan. Semua karena salah Kakang sendiri. Barangkali kalau Kakang tidak melamarnya, Nyai Paricara mungkin tidak akan menolak untuk mengabdi di Kedaton. Kamu malah tidak membela aku, Nyai. Kamu tahu, kalau dia jadi istriku, kemudian mengabdi di Kedaton, maka jasa Paricara kepada Gusti Prabu akan menjadi jasaku. Dan kemungkinan besar, beliau akan lebih dekat denganku. Dan bukan tidak mungkin aku akan diangkat jadi pati. Perempuan itu harus dihukum. Ramadeng! 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 Tangkap perempuan yang kemarin datang dengan Ratanca. Kalau perlu, bunuh dia. Kalau kamu tidak mau terus terang, kamu tidak akan saya bantu. Nyai Paricara adalah kakak mesin. Sudah saya duga.
Wuni, saya minta keikhlasanmu. Saya harus bisa mengumpulkan keluarga yang terserak akibat kebiadaban manusia seperti Putong Bajil dan Dewi Sambi. Wuni, kamu tahu letak Pasuruan Satu bukan? Atau paling tidak Ratanca bisa mengantarkan. Gunakan kereta, bawa serta Iwandira, Panji, dan ini Raga Runting. Saya harus segera menyelamatkan ini Mesin. Berangkatlah Kakang, kami pasti akan menyusul. Kita ketemu lagi. Ternyata kamu masih hidup. Jangan cuma menghindar. Kau yang ingin berkelahi, bukan saya. Kita istirahat di sini, menunggu malam. Sebentar lagi kita akan memasuki desa Sawo Jajar. Dan Pasuruan Satu adalah salah satu dusun dari desa itu. Apakah Kang tidak takut kalau dia kabur? Tidak mungkin. Dia tidak akan tahu kalau Gusti Halayuda akan membunuhnya. Guru, saya minta maaf pada guru karena saya melanggar perintah. Terpaksa, saya telah menggunakan kekerasan. Dan firasat saya, hal yang sama harus saya hadapi karena telah menolak bangsawan Majapahit itu. Karena saya masih menjadi istri dari Kakang Kamandanu. Ha!
Pokoknya tidak ada rumah lain kecuali rumah Nyai Parikcara. Kalau tidak salah, dia baru pulang dari Majapahit. Betul, Kisanak. Begitu Nyai Parikcara pulang, anak saya sakit keras. Terima kasih, Kisanak. Ternyata kamu juga seorang pendekar, Nyai. Asal kau tahu, saya bisa menyembuhkan luka. Tapi saya pun ahli membuat luka. Saya tahu, kalian orang suruhan Alayuda. Apa bedanya kamu tahu atau tidak? Karena sebentar lagi kamu tidak akan bisa tahu sama sekali. Kalian mau membunuh orang yang telah menyelamatkan jiwa Raja Majapahit, Rawudeng? Kamu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kami hanya disuruh, Kamandanu. Aku tahu, pasti dia Halayuda yang menyuruhmu. Termasuk dia Halayuda bisa menerima hukuman berat. Terserah padamu, Wedeng. Aku yang menghukum, atau Gusti Prabu? Ampuni aku, Kamandanu. Jangan laporkan kami ke Gusti Prabu. Saya mengaku salah. Kalau begitu, pergi dari sini. Bawa kawan-kawanmu yang terluka dan laporkan semuanya kepada dia Halayuda, supaya dia siap untuk menghadapi hukuman raja. Terima kasih, Kamandanu. Ayo. Obati luka-luka anak buahmu. Taburkan sabuk itu. Besok luka-luka itu akan kering. Iya, terima kasih. Ayo. Maisie. Kakak, Kamandanu. Pasti Tanca yang beritahu kepada kakak. Dewata yang memberitahuku, Maisie. Jauh, Tanca. Sebentar lagi, lembunya terlalu lambat. Kalau naik kuda, sudah lama kita sampai. Sabar, Panji. Yang penting kita bisa sampai dengan selamat. Rawadeng dan anak buahnya. Jangan-jangan dia sudah berhasil membunuh Nini Mesin. Hentikan, Tanca. Akan kubunuh dia. Tidak usah, Gusti. Tuan Kamandanu pasti sudah mengalahkan mereka. Apa Gusti tidak yakin pada kehebatan Tuan Kamandanu maupun Kakak Maisin? Benar juga omongan si Tanca. Saya tidak yakin Rawadeng bisa bertahan dalam dua jurus menghadapi Kamandanu maupun Maisin. Apa tidak lebih baik Kakak menceritakan apa adanya kepada Gusti Prabu? Diam kamu, Nyai. Jangan buat persoalan tambah ruwet. Aku sedang berpikir. Semua menjadi berantakan karena ulah Kakang sendiri. Kalau saja Kakang tidak melamar dia, saya yakin Nyai Parikcara akan mau mengabdikan dirinya di Gedaton, dan Kakang akan tetap mendapat nama baik. Semua sudah terjadi. Yang sedang kupikirkan, apa yang harus kulakukan seandainya Rawadeng gagal melakukan tugasnya? Dan bagaimana kalau Parikcara melapor kepada Gusti Prabu? Kalaupun Parikcara terbunuh, persoalan akan semakin parah. Karena saat ini Sakawuni bersama dengan Panji dan Tanca sedang menyusul Kamandanu ke rumah Parikcara. Dari mana kamu tahu Kamandanu menyusul Parikcara ke rumahnya?
Ratanca menceritakan pada saya, dia takut kepada Kakang karena gagal mempengaruhi Nyai Paricara. Dan ada cerita lain yang mungkin sama sekali tidak pernah kita duga. Nyai Paricara ternyata istri Kamandanu yang selama ini dia cari. Itulah sebabnya Kamandanu menyusul ke sana. Siapkan kudaku! Bawong, siapkan kudaku! Kakang! Kakang mau ke mana? Kakang! Mesin. Kata Biung Raga Runting, Biung Mesin seorang pendekar. Kamu pikir Biung Mesin bukan seorang pendekar? Benar, Biung seorang pendekar. Bisa terbang. Biung sangat merindukanmu, nak. Mana Gusti Alayuda? Jangan-jangan mau menyusul kita? Iya. Biar Ayu Wandira ikut saya di sini. Bagaimanapun, lebih baik dia ikut ibunya. Saya akan mendidik dia sebagai seorang tabib yang hebat. Bagaimana kalau saya kangen dengan dia? Atau Ayu kangen sama Panji Ketawang? Kakang Kamandanu bisa menjemput Ayu kemari dan mengantarkannya kembali kalau Ayu sudah kangen pada saya. Kenapa Nini Mesin tidak ikut kami saja? Sungguh, saya tidak cemburu. Bagaimanapun, Nini Mesin adalah istri pertama suami saya. Wuni, saya sangat bahagia dengan keadaan saya seperti sekarang ini. Saya yakin bahwa suratan saya adalah hidup sendiri. Siapapun yang menyayangi saya selalu bernasib buruk. Suami saya, ayah saya Maboyi. Tuan Mengci, huru hara ini adalah gara-gara saya. Saya sumbernya. Karena pedang pusaka yang saya buat inilah timbul malapetaka. Tuan Lao Sisan, aku tidak bisa membalas budi baikmu. Ingat pesanku, pembuatan pedang ini bertujuan bukan untuk membunuh sesama. Ini kulakukan karena terpaksa. Patua! Patua! Ayah! 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 Bunuh mereka! Ha!
Bahkan yang terakhir adalah bapak angkat saya. Semua bernasib sial karena saya. Itu hanya perasaanmu saja, Nini. Tidak mungkin Dewata selalu memberikan nasib buruk pada hambanya. Ada siang, ada malam, ada duka, ada bahagia. Kakang, sekarang saya sedang menikmati jantra bahagia. Jadi saya takut jantra itu akan berputar lagi ke bawah. Kalau saya harus ikut kakang ke Majapahit. Kemarin, saya baru mengalami dengan munculnya orang yang ingin membunuh saya. Kamandanu, maafkan kehilapan saya. Sungguh saya benar-benar tidak tahu bahwa Nyai Paricara adalah istrimu. Kenapa kakang mau membunuh orang yang telah berjasa menyembuhkan penyakit Gusti Prabu? Saya hilaf, Kamandanu. Saya benar-benar mengaku salah. Maafkan saya. Tolong, jangan hancurkan masa depan saya di hadapan Gusti Prabu. Yang berhak memberi maaf atau tidak adalah Nyai Paricara sendiri. Dia yang hampir mati oleh serangan Rawedeng dan anak buahnya. Nyai, maafkan perbuatan saya. Sungguh, saya telah melakukan perbuatan yang paling hina. Tolong, jangan hancurkan saya, Nyai. Maafkan saya, Nyai. Baik, saya maafkan. Tapi Tuan harus berjanji, Tuan tak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Apa Tuan sanggup? Sanggup, Nyai, sanggup. Terima kasih. Dan untuk yang kedua, Tuan harus tetap mengizinkan Ratanca untuk mengabdi di rumah Tuan. Dan jangan coba-coba menyakiti perasaannya. Tuan sanggup? Sanggup, Nyai. Bahkan Gusti Prabu mau mengangkatnya sebagai tabib kedaton untuk menggantikan posisi yang tadinya untuk Nyai. Nah, Kakang Halayuda, Kakang tidak usah cemas. Saya tidak akan melaporkan apapun kepada Gusti Prabu. Tinggal bagaimana Kakang bisa mengatur orang-orang suruhan Kakang agar bungkam. Baik, terima kasih, Kamandanu. Terima kasih. Saya mohon pamit. Yumesin, ayo lapar. Kenapa? Kata Biung Raga Runting, masakan jamur dan sayuran bikinan Biung enak sekali. Oh, Ayu ingin masakan cah jamur dan cah sayur bikinan Biung. Baik. Tanca? Ada apa, Kakak Mei? Nyai Paricara. Tolong carikan jamur kayu dan jamur barat, ya. Kita akan masak cah jamur untuk merayakan pertemuan kita ini. Baik, Kakak Mei. Ayo, Panji.